Cermin lengkung adalah sebahagian daripada satu bola cermin. Bola cermin tersebut dalam lukisan dua dimensi merupakan satu bulatan cermin yang mempunyai pusat ataupun center. Terdapat dua jenis cermin lengkung. Yang pertama, cermin cembung dan yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cembung dan cermin cekung juga merupakan sebahagian daripada bulatan cermin. Maka, cermin cembung dan cermin cekung juga mempunyai pusat cermin yang dinamakan sebagai center, C. Hubungan C dan titik fokus ialah 2F sama dengan 1C. Mari kita lukiskan rajah sinar bagi kedua-dua jenis cermin ini. Bagi cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan pasir utama akan dipantulkan dari titik fokus di belakang cermin. Manakala, bagi cermin cekung pula, sinar cahaya yang selari dengan pasir utama akan dipantulkan ke titik fokus di hadapan cermin. Fenomena gelombang yang terlibat adalah pantulan. Sinar cahaya dipantulkan dalam medium yang sama apabila terlanggar halangan iaitu permukaan cermin. Arah rambatan berubah namun hal laju dan frekuensi sinar tetap sama. Mari kita belajar melukiskan rajah sinar pula. Kita akan tentukan kedudukan imej dan nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk. Ada dua petua yang boleh kita gunakan untuk melukiskan rajah sinar bagi cermin cekung. Pertama, selalu ingat bahawa sinar cahaya yang selari dengan pasir utama akan difokuskan pada titik fokus di hadapan cermin. Kedua, cari F, cari C. Contoh, objek U berada di antara F dan C. Satu, sinar cahaya selari dengan pasir utama akan mencari F di hadapan kantar. 2. Sinar cahaya melalui C akan pergi dan dipantulkan balik pada laluan yang sama. Persilangan antara dua sinar cahaya itu merupakan tempat imej tertera. Apakah ciri-ciri imej yang tertera? Bagi objek U di antara F dan C, kita boleh memilih untuk tidak melukiskan sinar cahaya melalui C. Kita boleh melukiskan sinar cahaya pertama, iaitu sinar cahaya yang selari dengan pasir utama akan difokuskan pada titik fokus. Manakala, sinar cahaya melalui titik fokus akan dipantulkan kembali selari dengan paksi utama. Bagi kedua-dua kaedah tersebut, kita tetap akan dapat imej kita tertera di tempat yang sama dengan ciri-ciri yang sama. Seterusnya, tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan imej nyata dan imej maya? Imej nyata adalah imej yang boleh tertera di atas skrin atau layar. Manakala, imej maya adalah imej yang tidak boleh tertera di atas skrin atau layar. Sekarang, cuba anda buat latihan ini. Bagaimana? Bolehkah anda menjawabnya? Mari kita semak bersama-sama. U lebih kecil daripada F. Cari F, cari C.
Sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dipantulkan pada titik fokus di hadapan cermin. Kedua, cari C. Sinar cahaya melalui C akan dipantulkan pada laluan yang sama. Tidak ada persilangan di hadapan cermin. Cari persilangan di belakang cermin. Ciri imej adalah maya, tegak dan lebih besar. Soalan 2. U sama dengan C. Cari F, cari C. Sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dipantulkan pada titik fokus di hadapan cermin. Sinar cahaya yang melalui C akan dipantulkan pada laluan yang sama. Tapi untuk soalan ini, C tidak sesuai digunakan kerana objek berada di atas C. Maka pilihan kedua, sinar cahaya melalui F akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Ciri-ciri imej nyata terbalik sama saiz dan terletak di atas C. Soalan 3. U lebih besar daripada C. Sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dipantulkan di titik F di hadapan cermin. Untuk soalan ini, sinar cahaya melalui C adalah tidak sesuai. Maka, kita kena memilih kaedah yang kedua, iaitu sinar cahaya yang melalui EF akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Mari kita beralih kepada cermin cembung pula. Masih menggunakan dua petua yang sama. Pertama, sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dicapahkan dari titik fokus di belakang cermin. Kedua, cari F, cari C. Baiklah, untuk U lebih besar daripada F, lebih kecil daripada C. Pertama, cari F, cari C. Sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dipantulkan dari titik fokus di belakang cermin. Perhatikan kaedah yang salah dalam pemilihan C. C yang sesuai adalah C di belakang cermin. Sinar cahaya yang seolah-olah dari C di belakang cermin akan dipantulkan pada laluan yang sama. Ciri-ciri imej yang tertera adalah maya, tegak dan lebih kecil. Cuba anda buat latihan ini. Bagaimana? Mudahkah? Mari kita buat dan semak bersama-sama. Ups, nampakkah anda di mana silapnya? Sinar cahaya selari dengan pasir utama akan dipantulkan dari titik fokus di belakang cermin, manakala sinar cahaya yang seolah-olah dari C akan dipantulkan pada laluan yang sama. Bagi semua soalan di atas, ciri-ciri imejnya adalah sama, iaitu maya, tegak dan lebih kecil. Adakah anda perasan bahawa ciri-ciri imej pada cermin cembung adalah sama dengan ciri-ciri imej pada kanta cekung?
Semoga anda telah faham apa yang dipelajari. Sehingga berjumpa lagi. Dah.